Shalom Jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah kita di hari ini. Apa kabar Anda semua di sepanjang minggu ini? Ya, tentunya semuanya dahsyat, luar biasa, dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Dan saat ini kami juga menyambut Bapak atau Ibu saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah di hari ini. Dan tentunya Anda bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Oleh sebab itu saat ini bersama dengan saya Yulia Damayanti dan saya Sujono, kami akan menyampaikan serangkaian informasi kegiatan gereja berikut dalam Psalm 21 News. Coming soon, Thanksgiving Day 23 tahun pelayanan gereja Sungai Yordan di Pontianak. Puji Tuhan, semua oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, sehingga gereja boleh terus ada, dipakai untuk menjadi berkat dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama merayakan Thanksgiving Day pada tanggal 17 Agustus 2015. Dan mari kita dukung acara ini sama-sama bersama dalam doa, dana dan juga daya kita, dan biarlah semuanya boleh menjadi berkat dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Adapun acara yang akan diselenggarakan adalah Fun Walk atau Jalan Sehat Bersama, Flash Mob, Donor Darah, Penyuluhan Tentang Narkoba, Traditional Games, Door Prize, dan acara menarik lainnya di perayaan Thanksgiving Day KUD Gereja Sungai Yordan Pontianak. Laporan dana Thanksgiving Day per 14 Juni 2015. Dana yang dibutuhkan sebesar 150 juta rupiah. Persembahan ibadah raya sebesar 23 juta rupiah. Persembahan janji iman panitia sebesar 21 juta rupiah. Dan dana yang masih dibutuhkan sebesar 106 juta rupiah. Bagi saudara yang rindu ambil bagian di dalam pendanaan Thanksgiving Day, dapat memasukkannya di dalam amplop Let's Celebrate. Sahabat, tahukah Anda bahwa keluarga merupakan kehendak Tuhan di muka bumi ini? Dan untuk membangun sebuah rumah tangga, perlunya untuk kita mengetahui dasar-dasar dalam sebuah rumah tangga untuk kita menjadi keluarga yang kuat dan sukses di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ikutilah spesial atau seminar pranikah perspektif Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Graha Mazmur 21 Jalan Budi Karya Pontianak. Oleh sebab itu, bagi pasangan muda yang akan segera menikah sampai dengan akhir tahun 2015 ini, dapat mendaftarkan diri Anda di counter yang tersedia di lantai dasar atau di sekretariat gereja setiap hari jam kerja. Holy Land selama 9 hari bersama Penatua Markus Tony Hidayat dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 dengan rute perjalanan Israel, Palestina, Yordan, dan Dubai. Untuk informasi dan pendaftaran dapat langsung menghubungi Ibu Ernawati atau langsung ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Ibadah Joshua Generation kembali akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 pada pukul 18.30 atau jam 6.30 sore, bertempat di Geraha Mazmur 1 Jalan Budi Karya Pontianak. Oleh sebab itu, kami mengajak ayo Anda yang masih berjiwa muda dan kaum muda untuk kita sama-sama mengikuti ibadah Joshua Generation ini dan sama-sama kita diperlengkapi untuk menjadi generasi yang tangguh dan mengandalkan Tuhan. Dan informasi ibadah Joshua Generation ini sekaligus menutup perjumpaan kita di minggu ini. Dan saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dahsyat.